Hello everyone, selamat sore. Saya akan menjelaskan fitur-fitur dan kelebihan Zuma Revenge. Zuma itu merupakan sebuah game yang dimainkan oleh single player. Untuk memainkannya, Anda nanti akan berperan sebagai eksekutor kodok. Nantinya ada sebuah jalur panjang yang akan dilewati oleh batu-batu yang sama. Kamu harus menembak batu tepat sasaran sesuai warna. Aku akan menjelaskan rinci yang ini, kelebihan versi baru loh, yaitu kualitas grafik. Di antara semua game jadul di tahun 2003, yaitu Zuma Deluxe, Zuma Revenge itu menjadi salah satu game yang masih eksis hingga sekarang. Adventure mode ini merupakan mode biasa, yaitu 60 level kok, yang kamu mainkan di Zuma Revenge, di mana pada mode ini kamu harus berada pada sebuah hutan dan kamu juga menghadapi pemimpin musuh yang hadir saat permainannya berakhir. Zuma Revenge itu memang menjadi salah satu game yang tidak membosankan yang dimainkan, yaitu game populer di seluruh dunia. Game Zuma Revenge itu dirilis tahun 2009. Itu tanda-tanda game masih baru. Mainnya mulai dari anak-anak hingga orang dewasa loh. Sekian dulu. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. 3 hari lagi ya akan tayangnya ya. Mulai Senin 28 Agustus jam 8 pagi. Bye-bye.